Pas itu baru suka apa tuh? Suka aja asal suka. Dapat tak tukar ke asas 10? Asas ke 10 boleh, tapi asas ke 8 belum. Susah sikit. Asas 10 berapa kamu dapat dalam asas 10? Jaya, ego. Okey, buat dulu. Liwet dia ada, liwet dia. Liwet dia. Ibu saya Lupa juga. Oh, ramai yang lupa ni. Okey, kita back kepada Geoffrey tadi. Mana Geoffrey? Belum siap. Ha, cikgu nak semua buat. Cikgu, ini jawab boleh? Siapa ni? Shafia. Okey. Apa jawapan kamu? 7, 6, asas 8. 7 asas 8. Kamu tukar ke asas 10 dulu ke tak? Ya. Yeah. Berapa asas 10 yang kamu dapat? 62. Ha, 62 asas 10. Kemudian tukar ke asas 8 dapat 76. Yeah. Asas 8. Yeah. Okey. Terima kasih Safia. Okey, yang tak dapat tadi boleh rujuk jawapan kat depan ah. Okey, ini ya. Cara nak tukar ke asas 10 tadi tu. Apa Nabil? Siapa lagi yang tak ingat tu? Nak tukar ke asas 10, kamu hanya ingat ni kalau asas 2. Okey, dia start dari belakang lah. Kita start dengan 2 kuasa kosong. Ini cikgu tak darabkan lah dengan 2 kuasa kosong sebab nombor dia dah kosong. Kalau kosong, darabkan dengan 2. 2 kuasa kosong ialah 1 lah. Apa-apa nombor yang kuasa dengan kosong dapat 1. Tapi bila 1 darab dengan kosong, dapat kosong balik. Jadi tak perlu tambahkan pun tak apalah. Okey, kemudian start dengan okey, kuasa 1, kuasa 2. Kita tengoklah base berapa, asas berapa. Kalau asas 2, kita pakailah 2 kuasa 1. Kalau asas 3, 3 kuasa 1. Asas 4, 4 kuasa 1. 4 kuasa 2, 4 kuasa 3. Okey, di sini asas 2. Jadi 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. Okey, darabkan dengan setiap digit tempat tempat yang diberi itu, soalan nombor tu. Okey. Dah dapat dalam asas 10, nak ke asas berapa? Kalau asas 8, kita bahagikan dengan nombor 8. Kalau asas 6, bahagikan dengan nombor 6. Okey, ini boleh rujuk balik buku teks. Ada banyak contoh pembahagian berulang. Aku tak tunjuk balik dekat sini dah. Okey, pembahagian berulang masalah kamu. Okey, macam mana kamu nak tahu baki ni? Okey, 67 bahagi 8. Okey, cuba tekan kalkulator 67. 67 bahagi 8. Berapa dapat? Delapan point tiga tujuh lima. Dia tak dapat bahagi dengan tepat kan? Okey. Jadi cari nombor yang hampir yang dapat nombor bulat. Okey. Kalau 8, darab 8. Mungkin cikgu ambil 7, darab 8. 62 lah sini ya. Sorry ni. Ini 62. Bukan 67. 62. Jalan kerja cikgu ni. Okey. Ada salah bukan 67 ni. 62 asas 10. Okey, dia pergi turun ke sini. 62. 62 bahagi 8. Salah.
Dia dapat 7.7. Tak boleh ambil nombor yang besar daripada 7 lah. Jadi kamu pilih 7 je lah. 7 darab 8 akan dapat 56. Okey, 62 tolak 56, kamu akan dapat bagi 6. Okey, kemudian berapa lagi nak darab? Dengan 8 dapat 7, tak ada nombor lain. Kamu pilih kosong ni lah, kosong darab 8, kosong. Okey, jadi 7 tolak dengan kosong dapat 7. Okey, 76, masih daripada bawah ke atas. Okey, next, nombor 3. Okey, ini kamu, okey, cikgu bagi ni sikit lah, hint sikit lah. Siapa yang masih confused lagi, tak ingat macam mana nak tukar. Okey, baca dulu soalan, raja di bawah menunjukkan dua keping kad nombor. Okey, ini kad ini dalam asas 2, kad ini dalam asas 7. Okey, tengok nombor yang bergaris. Ni dia garis kat nombor 1, ni dekat nombor 5. Hitung beza nilai dalam asas 10. Okey, bulatkan dua asas 10 antara dua digit yang bergaris saja. Dia tak perlu kira banyak-banyak lah. Okey, ini tukar ke asas 10, ini pun tukar ke asas 10. Tengok 2, sini asas 2, jadi 2 kuasa 1. Okey, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Ini 2 kuasa 5 lah. Okey. Okey, ini pun 7 kuasa 2 kuasa kosong tu lah, cikgu salah ni. 2 kuasa kosong. Ini 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Okey, darabkan digit yang bergaris dengan dia punya nilai tempat dia, 2 kuasa 4. Ini pun digit yang bergaris darabkan dengan nilai tempat dia, 7 kuasa 1. Ha, cari beza dalam asas 10. Okey, untuk soalan A ya, cuba jawab dulu. Enam puluh sembilan ke cikgu? Siapa tu? 69. Tengokkan diri dulu. Siapa tu yang menjawab tu? Apa siapa kamu yang jawab tu? Jing Hao. Jing Hao. Beza dia. 69. 69. Betul tak? Salah. Salah. Salah, salah. Okay. Cikgu, beza dia 19. Yeah. Okey, siapa yang jawab tu? Saya. Siapa nama? Mian. Ah, Tan. Okey, betul. 19 asas 10. Okey, yang tak dapat cuba sampai dapat 19 asas 10. Okey, yang dah siap teruskan jawab B. Okey, untuk B ni tukar ke asas 10 dulu. Kemudian guna kaedah pembahagian berulang
tukar ke asas 8. Okay, untuk paper 2, kena guna kaedah pembahagian berulang. Kalau objektif, boleh terus tekan calculator je. Kalau asas 10, untuk ke asas 8. Nur Husna ada tak? Nur Husna. Nur Husna. Nur Husna binti Amran. Nurul Afiqah Muhammad. Nurul Afiqah. Nurul Amirah. Okey, ramai dah jawab dekat komen eh. Untuk B. Okey, Danisha betul, Nabil betul, Syafiah betul, Shazli pun betul. 143 asas 8. Okey, yang tak dapat jawab, okey, boleh tengok dulu penyelesaian dekat depan ni. Okey, cikgu tak tunjukkan kaedah pembagian berulang dekat sini ya, sebab cikgu tak dapat taip dekat PowerPoint ni. Cikgu taip dekat Word dan paste pun dia tak lekat dia punya garisan tu. Okey, boleh rujuk buku teks balik macam mana kaedah pembagian berulang. Okey, ataupun boleh check guna calculator sahaja. Okey, cara nak check guna calculator ni, macam mana 99 asas 10 jadi asas 8. Okey, siapa yang ada calculator dengan dia? Okey. Boleh tekan dulu. Sekejap. Base. Okey, cari base dekat calculator kamu. Okey. Tekan DEC tu asas 10. Tekan bin eh. Bin asas 10. 99. Okey. Kemudian tekan sama dengan sekejap, asas 10. Okey, kemudian. Okey. Okey, biar rujuk buku teks muka surat 39 untuk semak jawapan. Okey. Okey, untuk saya buat jawapan guna calculator. Okey. Cari asas 10, kemudian masukkan nombor, tukar ke asas 8, tekan OCT. Okey, kamu akan dapat 143 asas 8. Okey, next. Cikgu bagi 4 minit lah. A 2 minit, B 2 minit. Cuba jawab dulu nombor 4 ni. Thank you.
Untuk soalan A ni 3 markah, B ni 1 markah saja. Okey, ramai yang dah jawab dekat komen. Okey. Betul, Alia, Najia, Muhammad Nabil. Okey, yang terpantas kan. Okey, Syafiq. Orang yang sama juga, cepat dia kira. Danisha. Okey, Salome pun betul. Okey, Danisha juga jawab. Okey, jawapan dia ialah 80 asas 10 untuk A. Kamu kena kira satu-satu. Ini X ni berapa nilai dia dalam asas 10. Y ni dah ada. Okey. Z ni pun kena tukar dalam asas 10. Berapa. Dan jumlahkan semua ni dapat berapa. Okey. Yang B ni kamu bandingkan saja yang mana tertinggi. Okey. Dia rujuk jawapan dekat sini. Okey. Ini yang mesti tahu nilai tempat. Kalau asas 7, darabkan je dengan 7, kuasa berapa? Dia start dengan paling belakang nombor, nombor paling hujung sekali ialah kuasa 0 dan kuasa 1. Okey, jadi jumlah semua tambahkan x, y, z dapat 80 asas 10. Okey. Kotak yang punya bilangan apple paling banyak ialah kotak X itu 28 ni nilai dia adalah 28. 28 dengan 25, 28 lah paling besar. Okay, next. Tahniah siapa yang betul? Okay. Alamak ni dah ada penyelesaian. Sekejap dia. Sekejap eh. Okey. Nombor 5 ada soalan A, B, C. Cikgu bagi 5 minit. A ni senang je, susun je. Okey, B ni ada penolakan sikit yang berbeza asas. Okey, C ni sama asas je. Tambah sama asas dengan tolak sama asas. Okey, cuba kira 5 minit dari sekarang. Okey, cikgu nak tengok A dulu. Susun semula ni ya. Ahmad Syed Amsyar ada tak? Ahmad Syed Amsyar. Ahmad Syed. Ahmad Syed Amsyar.
Sekejap, jangan komen lagi jawapan. Cikgu nak tanya dulu ni. Cikgu tahu ni ada yang tak kira. Muhammad Haikal. Muhammad Haikal. Muhammad Haikal apa ni? Dah. Hello, Assalamualaikum Muhammad Haikal, ada tak? Muhammad Nabil Haq. Muhammad Nabil Haq. Nabil Imran. Ah ni Muhammad Nabil Haq. Ah, boleh buka kau punya mic. Je dulu Nabil. Ah, susun semula. Susah sikit saya buat B. Kamu buat yang mana? Tak buat A. Belum. Tak susun. B dah siap. Dah. B berapa kamu dapat B? 45 asas 10. Okey, betul B. Okey, boleh cuba A. A senang dia. Okey, terima kasih Nabil. Okey, next. Norman. Kantor ya. B dah ramai yang jawab. Okey, Norman A. Berjaya susun tak? Sikit je. Tak ada susun. Kamu tengok. Yang mana paling besar? Tengok yang mana besar je A. Oh, je tu kan? Paling besar 3140. 3140. Kemudian yang kecil sikit daripada dia? 3104. Kemudian? 3014. Ini? 431. Okey. Betul lah tu. Macam tu je? Sebab dia asas dia sama. Oh, penat kira. Kamu kira mana? Kamu tukar 10. Tak payah tukar sebab ni asas dia sama. Kalau berbeza asas baru kamu kena samakan semualah dalam asas yang sama. Okey, tanya. Terima kasih Norman. Okey, C pula cikgu bagi lagi 1 minit lagi untuk C. C pun tak payah pening-pening, tak payah tukar ke asas lain. Terus tambahkan je. Macam mana nak tambah ni boleh rujuk balik buku teks. Ada yang volunteer tak nak jawab C? Okey, Syafiah juga jawab. C1. Ahmad Hafizan. Ahmad Hafizan. Ada Hafizan? Dah jawab C? C. C1, apa jawapan kamu? C1. Saya dapat 2. Saya dah dapat tu. Dah dapat.
Okey, cuba dulu. Saya dapat 2, 3, 3. 5. 2, 2, 2, 3, 3. 2, 7. 2, 7. 3, asas 5. Oh, salah. Salah eh. Okey, cuba lagi. Okey. Cikgu nak. Apa lagi? Alice Nabila ada? Alice Nabila. Alice Nabila. Ya. Dia jawab nombor 2, C2. Belum jawab. Belum jawab lagi. Jawab sekarang Alice. Okey. Yang komen tu nanti dulu, tunggu sekejap kawan-kawan lain jawab dulu. Siti Mariam ada Siti Mariam. Siti Mariam. Siti Mariam. Tak ada. Okey, yang komen tadi tu Syazli. Syazli Syarif tu siapa sebenarnya kamu ni? Okey, betul. Okey, 3, 2, 3, asas 5. Okey, Suraya pun betul, 1 dan 2. Okey, Liu Jing Hao pun betul. Okey, untuk nombor 2. 1, 0, 0, 1, 1, asas 2. Okey, yang tak ingat tu kita tengok balik macam mana nak tambah dan tolak asas nombor. Okey, ni yang ni cikgu taip ni ada yang termis sikit. Okey, kita tengok dulu soalan A, A yang Norman jawab tadi ya. Tengok je nombor yang paling besar. Okey, sebab asas dia sama jadi tak ada masalah. Okey. Kalau asas dia berlainan baru kamu kena banyak kerja sikit, kena tukar asas dulu. Kena samakan asas nombor dulu. Okey, untuk B. Okey, untuk B ni kamu kena tukar, samakan dulu asas dia. Okey, untuk B ni. Okey, dapatkan dalam asas 10. Okey, 204. 5 sama dengan 54 asas 10, tolak 100 asas 3. Okey, ini B ni jawapan lain ni sebenarnya ni. Okey, B 45 asas. Sekejap. 3. Okey, betul B 45 asas 10. Tolak, okey. 1 dalam 3, okey, ini asas 10. Jadi 9 lah, okey, 54 tolak 9, okey betul, 45 asas 10. Okey, untuk C, C1 dulu lah ni. 2, 3, 1 asas 5 tambah dengan 42. Okey, kalau cikgu lah, cikgu. Kalau kita tambahkan macam biasa, macam asas tu, okey, ini kurang daripada 5, bolehlah kita jumlahkan, terus dapat ni, terus dapat 3. Okey, ini tak ada masalah untuk kolom yang belakang sini. Okey, yang tengah-tengah ni, kita tambahkan 3 dengan 4 ni dapat 7. Okey, masalahnya asas 5 tak ada nombor 7. Okey, jadi cikgu ambil 7 ni, cikgu tolakkan balik dengan 5. Okey. Tolak balik dengan 5 means 5 dia dah jadi naik 1 lah atas. Tolak 5 ni maksudnya dia berlebih, yang lebihan, yang berlebihan sebanyak 5 ni dia naik atas, jadi jadikan dia 1, jadi dia jadi 2. Okey, 7 tolak 5 dapat 2. Baki dia baru 2 di sini. Okey. 1 tambah 2, 3. Okey, terus dapat jawapan 3, 2, 3 asas 5. Okey, supaya tak keliru, kamu tolakkan balik. Tak kisahlah kalau dia asas 6 sekalipun, kamu tolakkan bawah ni dengan 6. Bila dah tolak dengan 6, kamu naik 1 atas. Kalau asas 7, tolakkan dengan 7.
Okey, dapat kosong bawah ni, naikkan satu atas. Jadi nilai dia jawapan yang diterima tu, bawah dia kosong sini. Okey, tak apa, nanti cikgu akan ada lagi soalan lain. Kita tengok ni macam mana penambahan dia. Okey, untuk yang kedua ni. Okey, soalan C. Okey, ni cikgu tak sempat tulis kat sini ya. Okey, kita tengok dekat depan ni. Macam mana nak tolak? Satu. Kosong. Kosong. Satu. Okey. Satu tolak kosong, satu. Okey, sekarang ni kosong tak ada tolak satu, kita pinjam. Pinjam dekat, terus pinjam dekat satu ni lah, pinjam kosong. Okey, kita pinjam, dia tak jadi naik satu, ada jadi dua lah sebab tertinggi dia ialah dua. Okey. Dua ni kita pinjam akan tinggal satu. Okey, jadi kita jadikan dia dua lah. Dia bukan kita pinjam 10, kita pinjam sebanyak dua. Sebab asas maksimum dia adalah asas dua. Dua tolak satu, satu. Satu tolak satu. Kosong. Ini kosong juga. Satu. Jadi, satu kosong kosong, satu satu. Okey. Okey, bagus. Liu Jinghao dengan Suraya. Okey, next. Ni pun ada penyelesaian pula. Sekejap. Okey, nombor 6. Okey, jawab A dulu. Okey, hasil tambah. Ni kita tengok balik nanti penambahan sama asas. Okey, beri jawapan dalam asas 10. Baru kamu tukar kepada asas 10. Okey, dah jawab A, teruskan B. Okey, B ni semua berlainan asas. Kena samakan dulu. Nak pakai asas berapa? Okey. Untuk B ni kena tukar yang ada nilai ni ke asas 10. Dah dapat nombor asas 10, tukar ke asas 5 kalau nak senang. Okey, jadi kita akan buat penolakan dia dalam asas 5 nanti. Okey. C boleh cuba juga, senang di sini pun. Okey, cikgu bagi 5 minit untuk A, B dan C. Okey, jangan komen dulu jawapan lah. Nanti cikgu akan panggil nama dulu. Cikgu tahu ada yang cepat kira dan ada yang tak kira langsung. Okey. Jangan komen lagi jawapan. Cikgu akan sebut nama. Okey, saya jawab sekarang. Cikgu sebut nama, jangan cakap baru nak kira lah, tengah kira.
Terus jawab dulu sekarang. A itu kamu tambahkan dulu sebab dia sama asas, kemudian baru tukar ke dalam asas 10. Okay, lagi 2 minit cikgu nak tanya soalan A dulu. Stand by jawapan A dulu. Siti Mariam, ada tak dalam ni Siti Mariam? Siti Mariam, dari tadi lagi cikgu panggil ni. Siti Mariam. Nurul Afiqah. Nurul Afiqah. Nurul Afiqah Muhammad. Nurin Kristina. Nurin. Cikgu Madiha cakap kantoi tidur. Kalau nak makan pun boleh sambil makan, sambil kira, tak ada masalah. Jangan makan nasi lagi lah. Makan benda-benda alas perut dulu. Batrisha lah, Batrisha dah. Okay, A. A saya dapat 230 asas 10. Okay, bagus. Dalam asas 7 tadi kamu dapat berapa? Saya tukar asas 10 dulu, 22. 22 tukar asas 10 dulu. Okay. Okay, betul. 230 asas 10. Okay, terima kasih, Patricia. Sama-sama. B dapat ke B? B, saya tak sure. Berapa jawapan kamu? 1300 asas 5. X, ha? Ah. 1300 asas 5. Okey, bagus kan Patricia? Cuba C. Okey. Okey, Patricia dah siap dua A dan B. Siapa yang tak dapat? Okey, boleh tengok kat depan ah, macam mana? Untuk kira A dulu.
Okey, A ni ada lari sikit ni. Okey, macam Patricia tadi kata dia tukar dulu asas 10, dua-dua ni baru dia tambah, tak ada masalah. Okey, macam cikgu, cikgu terus tambah. Okey, 4 dengan 2 boleh tambah, tambah dapat 6, masih kurang dari 7. Ini di sini. Ada lari sikit kan, baca copy daripada Word. Okey, tak apalah. Okey, sekarang ni 6 dengan 5, kalau kamu tambah, kamu akan dapat 11. Okey, 11 ni, kamu kena tolak balik dengan asas dia. Okey, dia pakai asas 7 kan? Okey, ni asas 7. Jadi kamu tolak balik dengan asas 7 lah. Okey. Tolak dengan asas 7, kamu akan 11 tolak 7 dapat 4 lah. Di sini sepatutnya. Okey, jadi kamu tulis 4 di sini. 4, jadi naik 1 atas. Okey, bila tolak dengan asas dia, kamu kena naik 1 dekat atas. Okey. Macam ni cikgu tolak dengan asas 7 kan. Okey, 4 tulis juga. Okey. Okey, dia tolak dengan 7. Bagi 4 ni, dia tulis di sini. Okey, 4 tulis di sini, ni bagi sebenarnya. Okey, 1 naik atas. 1 tambah 3 jadi 4. Jadi jawapan sebenarnya ni, ni lah jawapannya. 4, 4. Okey, jadi ini ke asas 10. Okey. 7 kuasa kos. Ah, tukar ke, betul lah. Ke asas 10 lah. 7 kuasa kosong, kuasa 1. Kuasa 2. Okey, tadi ada yang jawab komen tadi tu salah, yang jawab berapa? Dua empat kosong, Syazli Sharif ni. Okey, salah tadi. Ni pun salah, Danisha. Okey, check balik dalam kerja kamu. Mesti dapat 230 asas 10. Okey, untuk B. Okey, untuk B, cikgu tukar ke asas 5 senang. Kita buat operasi dalam asas 5 je semua. Okey, 120 kena pergi asas 6 ni. Pergi asas 10 dulu. Kemudian pergi asas 5. 178 asas 9 pun sama. Pergi asas 10. Kemudian pergi asas 5. Macam mana nak tukar ni? Kalau asas 10, kena darabkan macam atas ni. Tengok dia asas berapa. Jadi start dengan 600, 601, 602. Darabkan dengan digit-digit dia. 9 ni pun samalah. 900, darab 8. Ataupun 8, darab 900. Tambah 7, darab 901. 1, darab 902. Okey, tambahkan semua akan dapat dalam asas 10. Dapat asas 10 ni boleh guna kaedah pembahagian berulang untuk dapatkan asas 5. Okey. Siapa yang tak ingat pembahagian berulang tu? Okey, cikgu tunjuk. Inilah untuk 143 ni. Okey, di sini tak ada. Cikgu tak lekat.
Okey, 1, 4, 48. Okey. Farisa? Saya tak dengar. Yang lain dengar ke? Laptop dia hang ke? Tak apa? Ada, cikgu tak ada. Cikgu Farisa tak tahu eh? Kejap, cikgu Farisa lost. Oh, okay, okay. Continue, continue. Okay, cikgu Farisa lost. Saya nak tambah sikit. Sementara dia betulkan tu. Bahan dah di-upload di GC eh. Okay, saya bagi masa sampai esok pagi sahaja. Senang sahaja, 3 soalan. Macam biasa. So, tolong buat dan hantar. Bukan masa saya bukan hantar. Tolong turn in. Okay? Thank you very much.
Okey, boleh tengok dulu slide dekat phone cikgu ni. Okey, untuk nombor 6 tadi ya. Okey, untuk nombor 6 tadi. Okey. Kamu jumlahkan Arif dengan Bobby ya. Bobby. Dengar tak cikgu cakap? Dengar. Boleh dengar tak cikgu cakap ni? Okey, dan habis dah. Okey. Jumlahkan je Arif dengan Bobby ni. Okey, dapat 1102 asas 4. Okey, siapa yang tak dapat boleh cuba lagi. Okey. Setakat ni je kelas untuk hari ni. Cikgu akan send link kehadiran. Okey, cikgu akan send link kehadiran sekarang ah dekat komen. Sekejap ya. Cikgu Madihan nak promo sikit boleh Cikgu Fariza? Malam ni siapa nak masuk revision form 3 kelas Cikgu Madihan pukul 9. Bye. Link nak dapat kat mana? Nanti saya check. Okay. Cikgu dah send ah link kehadiran, boleh isi. Semua ada sekarang dalam ni 73 orang. Okey, link ni akan cikgu tutup pukul 6 petang nanti. Okey, isi secepat mungkin. Okey, ini saja untuk hari ni. Jumpa lagi minggu hadapan. Okey, nanti cikgu Wani akan upload soalan latihan macam biasa di Google Classroom. Okey, tolong jawab dan turn in balik eh jawapan kamu tu. Okey. Kelas JJKM sikit sangat yang hantar. Kelas M langsung tak hantar dekat cikgu. Okey, tolong sebab latihan sikit sahaja. Okey. Dalam 2-3 latihan je, tolong buat ah latihan-latihan yang cikgu bagi sebelum ni. Okey, ni dikira sebagai penilaian akhir tahun kamu ah. Okey, tolong isi link kehadiran sekarang dan jawab soalan di Google Classroom. Okey, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Thank you, Cikgu Fariza. Fariza? Cikgu Fariza? Fariza? Fariza, Cikgu Fariza masih ada?